Penyebab virus sifilis. Tahukah kamu penyakit berbahaya satu ini? Sifilis atau raja singa adalah infeksi yang menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Penyakit sifilis dikategorikan sebagai penyakit yang menular. Penularan melalui hubungan seksual yang berisiko. Penularan bisa juga terjadi antara ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jika penanganannya lambat, infeksi sifilis semakin parah dan akan menyerang organ tubuh lainnya seperti jantung, otak, dan lain-lain. Kondisi janin yang lahir dari ibu yang terinfeksi sifilis atau raja singa dapat membuatnya meninggal. Penyebab penyakit sifilis. Bagaimana bisa terjangkit penyakit sifilis? Kesetiaan dalam berpasangan memang sangat penting bagi kesehatan. Penyakit sifilis dapat ditularkan ketika sedang berhubungan seksual dengan lawan jenis tanpa menggunakan kondom. Menular melalui selaput lendir, bakteri sifilis dapat masuk ke dalam luka yang kecil. Selain itu, penyakit sifilis dapat tertular melalui kontak fisik penderita yang terluka. Beberapa yang berisiko tertular, jika sering berganti pasangan berhubungan seksual tanpa pengaman, HIV, dan juga memiliki pasangan yang positif terhadap penyakit sifilis. Meski demikian, sifilis tidak menular jika menggunakan toilet duduk bersama. Gejala penyakit sifilis. Terdapat luka kecil atau ruam berwarna coklat yang terasa kasar pada bagian vagina, dubur, mulut, serta pada organ tubuh lainnya. Ada juga ditandai dengan rasa gatal pada area reproduksi, kemudian tumbuhnya kutil. Selain itu, dibarengi dengan tubuh yang demam, serta berat badan yang menurun, bahkan pasien akan merasakan pusing, sakit tenggorokan, rambut rontok, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Pengobatan penyakit sifilis. Selain mengkonsumsi obat herbal, Anda juga bisa tentunya berkomunikasi atau konsultasi dengan dokter yang akan memberikan suntikan antibiotik dengan dosis yang berbeda tergantung kondisi penyakitnya. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.
apa betina ke jantan ya?